apa non? Malam tadi ada orang budak tu dengan baju bola lah. Bawa bola main rumah. Eh, awak dengan budak yang bawa bola tu? Dia ajak buat jemaah baru. Budak bawa bola main ajak bawa jemaah lain. Jemaah apa tu? Jemaah bola apa non? Astaghfirullahalazim. Panon, panon. Yeah. Tolonglah saya panon. Saya ni bukan jiwa yang sakit tau. Akal saya tak terima ni panon. Bawa tenanglah bawa sabar tu. Kita minum-minum dulu. Dah. Kita minum dulu noh. Mana mungkin nak buat jemaah baru? Kebenaran tu mana ada 2, 3, 10 dan seterusnya. Kebenaran tu satu saja. Betul lah tu Pak Nol. Tapi Pak Nol, budak tu cakap ada hadis yang mengatakan berjemaah tu wajib. Macam tu Pak Nol. Hang ni. Yang dimaksudkan berjemaah itu wajib bukannya buat jemaah baru, tapi mengikut jemaah kebenaran. Oh, cuba hang tengok. Ada ke zaman Rasulullah dulu, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar buat jemaah lain? Adakah? Ada. Ataupun waktu Rasulullah pergi berperang, balik tiba-tiba Siti Aisyah dah buat jemaah lain? Ada? Mana ada dalam sejarah, Manon? Ha, lagu tu lah. Kalau ada jemaah lain pun, zaman Rasulullah dulu, itu ialah orang-orang munafik yang membuat perpecahan. Tapi atas nama kebenaran, itu tak mungkin. Oh, gitu Pak Non. Tapi itulah saya Pak Non. 20 tahun dah ikut jemaah ni, apa pun saya tak tahu. Ha, masalah budak kecil ni pun saya nak pening-pening lagi. Ha, itulah. Berjuang ni jangan ikut-ikut. Jangan tumpang-tumpang. Mesti ada keyakinan, mesti ada pendirian, mesti ada keteguhan hati. Lepas tu pula, pendirian dan keteguhan hati itu hanyalah layak untuk keyakinan pada kebenaran dari Tuhan. Kalau yang bukan kebenaran, kita bersikap macam tu juga, itu namanya bodoh sombong. Jadi, hidayah itu kita kena pertahankan. Sebab dia boleh datang dan pergi. Kalau dia pergi, alamat rugilah kita dunia akhirat. Kena pertahankan sekalipun nyawa kita melayang.